Pemirsa, sebagai bentuk komitmen PT Pertamina menciptakan lingkungan bersih dan sehat, sejumlah jajaran direksi beserta manajemen dan staf PT Pertamina menanam pohon di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Rombongan melakukan penanaman 300 bibit tanaman endemis secara bersama-sama. Memperingati hari ulang tahun Pertamina yang ke-58, sejumlah jajaran direksi beserta manajemen dan staf PT Pertamina berolahraga sepeda santai menempuh jarak 25 km dimulai dari kantor PT Pertamina di kawasan Jagir, Surabaya menuju depo Pertamina di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam perjalanan yang menghabiskan waktu 1 jam ini, rombongan sempat mengunjungi sejumlah tempat pengisian bahan bakar atau SPBU. Setelah sampai di depo Pertamina di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, rombongan melakukan penanaman 300 bibit tanaman endemis secara bersama-sama. Kegiatan ulang tahun Pertamina yang kita laksanakan dari mulai 10 November sampai nanti 10 Januari, ini adalah bagian dari salah satu pilar CSR Pertamina, yaitu untuk CSR, yaitu Pertamina untuk ke lingkungan. Dan saya kira ini sejalan dengan konsep Pertamina sekarang, di mana kita juga mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi penanaman pohon ini akan membantu kita untuk menyegarkan lingkungan, dan juga kita berusaha untuk mempromosikan kepada masyarakat pentingnya adanya lingkungan yang lebih hijau. Penanaman pohon ini sebagai bentuk komitmen PT Pertamina untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan minat masyarakat menanam pohon agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, MNC Media, memberitakan.